Oke, berikut ini kita akan review untuk mini DC motor bros bekasnya forklift. Jadi di sini terlihat di tegangan dari speknya tegangan 24 volt, powernya 0,8 kW atau sekitar 8.800 watt, dari RPM-nya 2.360 ya. Di sini outputnya sebenarnya asnya pendek ini karena bekasnya pompa hidrolik, jadi saya ikutkan untuk apa pompa hidroliknya. Nah, ini adalah asnya, mungkin bisa dimodifikasi sendiri. Kita akan tes untuk tegangan dan juga tegangan input juga untuk speednya RPM. Oke. Di sini tegangan 26,7 volt, kita pakai setengah gelombang ya dari trafo informator. Oke, kita akan tes untuk speednya. Dia kisaran di outputnya di 5.500 RPM aktualnya. Sekitaran 5.000 lebih. Tegangan sekitar 27 volt. Oke, sekian dan terima kasih hasil tes kami.